selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1951. Dan di dalamnya itu terdapat konstitusi RIS dengan undang-undang dasar sementara 1953. Mas, halo? Ayo bangun, tolong jangan tidur saat jam pelajaran ya. Oke, kita lanjut aja. Yang ketiga, itu tuh ada... khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif. Wah, masih lama mau pelajarannya. Mana guru tuh nek ngajar bikin ngantuk. Masih lama gak sih pelajarannya? Masih satu jam belajar lagi. Wah, bosen banget. Ngantuk ya aku. Aku yang ngantuk sih, cuma tak tahanin aja. Mas, jangan ngobrol ya. Tadi udah tidur, sekarang malah ngobrol. Ibu hanya mengingatkan loh ini ya, demi bu. Kebaikan juga. Oke, kita lanjutkan. Tadi itu sampai... Ibu mau ngomong dulu sama kamu sebentar. Astagfirullahaladzim. Kalian punya nggak sih guru yang rese banget? Ada lah. Guruku rese banget, Lek. Apa-apa yang disalahin aku, padahal lainnya juga rame. Nah, sama. Kayak guru, apalagi kayak guru olahraga. Ya kan, sebel banget guru kayak gitu. Bawanya bikin malas sekolah aja. Iya. Sama aku juga kok. Kayaknya aku besok kalau ada pelajarannya guru itu nggak berangkat deh. Aku mau skip aja, nggak berangkat sekolah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke, pagi ini kita absen dulu ya. Yang pertama Ahmad Trial, Halista, Aurel, Aryo, Argi, Rifai, hadir, Markus, Markus, loh, Markus di mana nih? Kurang tahu Bu. Gak berangkat kok? Mungkin Bu saya dari sini nggak kelihatan. Duh, benar-benar tuh anak. Yaudah, besok kalau dia udah masuk, minta tolong untuk suruh menemui saya ya. Ya Bu. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Kemarin sudah sampai mana? Haduh, kenapa banyak kosongnya dia nih? Jangan-jangan ada masalah sama saya. Padahal saya sudah bicara baik-baik dan peduli sama anak itu. Coba lihat besok deh, semoga bisa ngerti masalahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Silakan duduk. Gimana ya, Bu? Terima kasih sudah mau datang ya. Jadi, Ibu mau nanya, kenapa kamu jarang sekali menyerahkan tugas? Saya sibuk, Bu. Sibuk apa kamu? Kayak sering main-main juga. Beneran. Udah, jujur aja sama Ibu. Ibu juga gak bakal marah-marah kok. Wah, tugasnya tuh banyak banget ya, Bu, dari guru-guru lainnya. Guru itu ngasih tugas gak dalam waktu yang bersamaan, jadi kamu pasti bisa mengatur waktunya. Wah, sebenarnya tuh males sih, Bu, mau ngerjain tugas di rumah tuh. Kamu ada masalah apa? Coba cerita aja sama Ibu. Emang kurang nyaman, Bu, di rumah. Kamu ada masalah keluarga ya? Iya, Bu. Ada masalah apa? Ceritakan saja. Jadi gini, Bu. Oke, kamu yang semangat ya. Belajar yang rajin pasti bisa sukses. Kalau ada masalah apa-apa, cerita aja ya sama Ibu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Mari. Thank you.
Iya Bu, ini Markus. Saya mau ngucapin terima kasih banyak ya Bu. Berkat Ibu, saya diterima di Fakultas Kedokteran UGM. Selamat hari guru. Semoga guru-guru tetap sehat selalu dan ikhlas mengajar kita semua. Selamat hari guru. Semua jasamu akan selalu kami kenang sampai akhir masa. Selamat hari guru. Semoga guru-guru selalu sabar mengajar kita. Semangat dalam mengajar. Ikhlas. Ikhlas mengajar kita semua. Selamat hari guru. Harapan kami ke depannya untuk para guru adalah sehat selalu. Diberi ketabahan untuk selalu mengajar kepada kami dan diberi kesehatan untuk semua guru. Salamnya sehat terus, sehat kuat terus ngadepin kami. Jangan galak-galak, jangan gelar-gelar tugasnya, jangan banyak-banyak. Selamat dari guru. Terima kasih karena sudah mengajar kami dengan sangat sabar. Dan harapannya semoga Bapak Ibu guru lebih sabar lagi buat nangan kita semua yang agak bandel-bandel. Selamat hari guru. Selamat hari guru. Harapan saya untuk guru-guru di SMA 11 semoga lebih bertanggung jawab lagi untuk mendidik murid-muridnya. Semoga lebih bisa menghargai potensi-potensi yang ada pada murid-murid yang dimiliki SMA 11. Ya, terima kasih. Selamat hari guru. Semoga guru-guru di SMA 11 Yogyakarta sukses selalu, tetap semangat untuk mengajarnya dan semoga sukses ke depannya. Semangat, Bu, Pak. Semangat.